Jika seorang pernah melakukan dosa besar dan berusaha bertambah, apakah tanda dosa kita telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang penting sekali bertaubat, bukan tanda taubat kita diterima. Faham baik. Dalam bab dosa ni yang penting sekali taubat. Bila kita bertaubat, tak susah-susahlah nak kaji lagu mana adakah taubat aku diterima, apakah tanda-tanda taubat aku diterima. Hak ni menjadi masalah. Hak ni ulama larang. Faham? Kerja kita taubat. Aku menyesal dah minum arak, aku berjudi, aku tipu duit orang, aku buat zalim, aku menyesal. Nampak? Mu tampunglah dosaku ya Allah. Hak tu sudah. Hak tu paling penting. Patu tanda-tanda ciri-ciri kita diterima, tak sah. Cuma ulama sebut, bila taubat kita diterima, kita rasa lapang dada. Kita rasa senang hati. Kita tak rasa lagi dosa itu mencengkam kita. Faham? Ha, itu tanda-tanda. Tapi itu tak penting. Yang penting, bertaubat kepada Allah. Walaupun telah minum arak 70 lautan.